Geng, kita berjumpa lagi, geng. Selamat malam semua, geng. Selamat malam sebab sekarang ni malam saya buat video. Dan seperti biasa, saya memang di bilik anak. Ini saja bilik yang tenteram sikit. Bayangkan tilam-tilam di belakang. Okay, geng. Seperti yang saya sudah buat status di Facebook, saya akan buat video untuk menjawab semua persoalan geng-geng semua yang bertimbun di inbox Facebook saya itu, di Messenger saya. Semua mau tahu gaji YouTuber, gaji pemula YouTuber berapa. Jadi di hari ini saya akan bagi tahu berapa gaji sebenarnya yang bolehlah bikin beli beras. Dan pertama sekali jangan lupa ucapkan syukur, terima kasih Tuhan karena memberi rezeki ini. Ingat, apapun tuh geng, kita harus mulakan dengan syukur jika kita mendapat rezeki, kan. Okay, geng, mula-mula saya ingin menceritakan bagaimana proses kalau kita mendapat gaji, okay? Jadi sebenarnya saya punya channel ini baru berusia 1 tahun lebih. Saya buat channel YouTube 1 tahun lebih, jadi belum sampai 2 tahun, 1 tahun lebih sikit-sikit saja. Dan berapa bulan tuh baru saya mendapat gaji pertama. Sebenarnya gaji pertama itu bukan mengikut kepada bulan, tiap-tiap bulan kita dapat atau apa. Yang penting kita mencapai 100 dolar dan kita boleh keluarkan duit itu. Selagi kita tidak mencapai 100 dolar, kita tidak boleh mengeluarkan kita punya gaji. Okay, kita jangan buang masa, kita lanjutkan, geng. Jadi YouTube tuh, gaji YouTube nih, mungkin ada di antara geng-geng semua yang sentiasa mencek di YouTube Studio dan di Google AdSense kita punya gaji. Jadi kenapa kita, di YouTube Studio kan kita dapat, kita punya macam hari ini kita upload video dan kita akan mendapat dia punya berapa dolar, kita dapat berapa sen macam tu, kan. Jadi dia tidak secara otomatik tambah di account Google AdSense kita macam setiap hari atau setiap minggu, tidak. Dia 1 bulan 1 kali sahaja dia bertambah kepada kita punya account. Jadi mula-mula saya memang tidak tahu, jadi sejak kenapa dia tidak bertambah. Jadi sekali itu saya cek-cek, jadi saya nampak bagian di Google AdSense, saya nampak oh, bermakna setiap 14 hari bulan ataupun 15 hari bulan kita punya gaji akan bertambah sana. Bermaksud kita punya pendapatan 1 bulan tuh baru akan bertambah di Google AdSense kita punya account di sana. Jadi sebelum ini setiap 14 hari bulan baru akan bertambah saya punya gaji. Jadi pada bulan ini gaji saya bertambah, dia bertambah di sana 15 hari bulan. Dia sudah mencapai, kamu tengok di sini. Sebab saya lupa. Jadi kamu tengok di sini, ini adalah pendapatan saya yang sebenarnya, geng. Tapi sekali masuk hanya 126. Kamu tengoklah di depan sini. Nah, ini dolar yang masuk. Okay, mungkin kamu tertanya-tanya, pergi duit yang selebihnya pergi mana? Sebenarnya duit itu tidak hilang, geng. Duit itu masih di dalam account saya. Jadi mungkin tuh bulan, untuk bulan bulan yang contohnya lah, pertengahan bulan sudah ini, bulan 8 punya belum masuk lagi. Jadi itu adalah masuk ke gaji seterusnya. Jadi duit itu tidak hilang, walaupun cuma masuk 100 dolar 26 lebih saja. Tapi itu kita sangat-sangat bersyukur. Jadi mungkin kamu tertanya-tanya berapa jumlah tuh, geng, tuh 100 dolar 20 lebih. Nah, kamu tengok yang ini, saya letakkan semua di dalam nih. Dan mungkin kamu tertanya-tanya, sebab sebelum ini saya pernah menonton satu video, dia cakap kalau kita menggunakan kita akan dapat buat berapa pilihan so, untuk pembayaran kita punya gaji. Jadi saya memilih kepada untuk bank in lah. Jadi bank in ini senang saja, geng. Pada 15 hari bulan kita punya duit ke, YouTube akan kemas kini kita punya duit dan dia akan masukkan dalam Google AdSense kita punya account di sana. Jadi di sana kita boleh nampak kita punya jumlah. Contohnya lah, kalau sudah cukup 100 dolar dia akan letakkan di sana 100 dolar. Sebenarnya tidak semestinya 100 dolar kita dapat, geng. Lebih daripada 100 dolar, apalagi yang rajin membuat video. Jangan kamu ikut macam saya. Sebab saya ini kadang-kadang 3 hari baru ada video, 2 hari baru ada video. Saya bekerja juga. Mungkin kalau saya suri rumah sepenuh masa mungkin saya everyday. Tapi
paham-paham lah geng. Suri rumah seperti biasa pun sangat banyak kerja. Saya ini mungkin orang, mungkin geng-geng yang tidak tahu, saya juga bekerja di rumah, saya juga seorang suri rumah. Jadi kerja itu stres. Oke geng, kita teruskan kepada gaji. So kalau lambat saya perlu terangkan step by step. Dan kepada gaji itu 15 hari bulan, kali ini 15 hari bulan baru masuk saya punya gaji sepenuhnya 100 lebih dolar tu. Dan lepas tu pada 21 hari bulan, sebenarnya belum sampai 21, 20 hari bulan malam tu saya sudah mendapat, kamu tengok ni, saya sudah mendapat email dari Google yang memberitahu duit tu sudah dimasukkan dalam account. Tetapi jangan geng terus pergi bank terus kasih keluarkan, jangan begitu geng, sebab duit itu belum masuk lagi, belum selesai penantian kita. Bayangkan gaji saya ini tidaklah banyak, sedikit saja, tapi saya sudah dubdab, sebab ini adalah gaji pertama saya geng. Jadi masuk saya punya gaji ini 21, saya sudah dapat email dari YouTube, Google tuh, Google YouTube. Lepas tu dia beritahu macam ni, kamu ni nampak ni. Tapi belum masuk lagi geng. Nasib baik saya sudah buat, saya kalau kita ada account macam My Bank to You, kita boleh cek kita punya duit sudah masuk ke belum kan. Jadi saya terus cek belum masuk duit. Tapi memang di account ni kamu tengok yang ni, dia ada pemberitahuan yang selama 5 hari akan masuk kita punya duit. Jadi saya tunggu, sabar menanti gaji yang berapa saja gaji. Tapi saya sangat happy sebab selama ini saya punya kerja keras buat YouTube, buat video yang tidak cukup tidur dengan mataku yang seksa. Akhirnya masuk juga di account ya. Jadi kamu tengok jumlah ini semua. Dan hanya dipotong 4 ringgit sahaja. Sebenarnya saya tertanya-tanya, kawan saya pernah cakap 40 ringgit dipotong. Tapi saya pikir-pikir, tidak tahulah kalau saya silap mengira lah geng. Tapi saya kira saya punya duit baki di account bank tinggal berapa saja. Sekali saya kira kembali, orang cakap 40 ringgit tak sampai, macam 4 ringgit saja dipotong. Macam oke, okay? Saya pun tidak sure sangat. Dan pembayaran ini ada banyak wire, saya tidak tahu macam mana sebut lagi. Paham-paham lah, tinggi sekolah, tinggi. Oke okay, geng, pembayaran dia banyak, ada 3 cara. Jadi saya menggunakan cara ini, masuk dalam bank lah lagi senang. Apalagi yang sekarang, time-time sekarang ni PKP sangat bahaya kita keluar. Jadi tak apa, goyang kaki saja kita sudah boleh dapat duit. Dan boleh juga kita menggunakan yang cek tu, kita boleh pergi pejabat pos, itu pun senang juga. Tapi kadang-kadang tu kalau contohnya lah, kalau tinggal di kampung yang jauh itu kan, mungkin keluar di kampung seberapa puluh minit kita ambil masa. Jadi jangan risau, masuk di account sebenarnya tidaklah banyak, sebanyak yang orang cakap dia potong banyak. Sepengalaman saya, tidak tahu kalau saya silap, saya minta maaf kalau saya silap kira, oke okay? Nanti tulis komen di sini, atau yang siapa yang sudah berpengalaman. Oh kawan saya ini ada saudara maya yang berpengalaman dapat gaji, jadi kamu komenlah di bawah, oke okay? Berapa yang dipotong. Oke okay, kita teruskan lagi geng. Jadi ini adalah jumlah gaji saya sebenarnya. Nah kamu tengok yang ini, saya ada buat video macam mana saya kira tukarkan duit itu, duit dolar kepada duit Malaysia yang ini. Kamu tengok ini, oke okay? Jadi seperti yang saya memberitahu, bagi tahu, kita harus ucap syukur walaupun sedikit saja, tapi saya sangat bersyukur. Kalau mungkin, lagipun kamu tengok view saya pun tidak terlampau paling banyak, 200 lebih, 300 lebih sejak saya punya view. Itu pun saya sangat berterima kasih kepada viewer saya yang muak, saya punya geng-geng semua muak, saya punya sis semua muak. Jadi mungkin tanpa sahabat-sahabat semua, tanpa saya punya viewers, mungkin saya tidak akan dapat gaji, susah sangat dapat gaji. Dan mungkin juga ada yang bertanya, dari mana kita punya gaji? Kalau kita membuat video saja itu geng, yang sudah dimonetize lah kan, kita tidak akan mendapat gaji juga kalau tidak ada orang menonton iklan kita. Jadi kepada geng-geng di luar sana, kalau kamu melihat saya punya iklan, tolonglah geng, janganlah skip. Saya tahu geng, sakit hati kalau kita nampak iklan sangat panjang. Tapi ingatlah, itu adalah gaji kami 1 sen saja. Kamu jangan marah dengan sikap si yang gila-gila ini geng. Itu kita punya hiburan saja. Tapi memang betul lah geng, iklan adalah gaji kami yang sebenar geng. Tanpa iklan kami tidak akan gaji, oke okay? Tidak akan gaji, kami tidak akan mendapat wang. Kasianlah suri rumah ini. Oke okay, geng, kepada sahabatku semua, cayo-cayo berusaha lagi kita buat konten-konten.
Sebenarnya kan banyak sangat yang menyuruh saya memasak seperti dahulu lagi. Sebenarnya dulu saya memasak tuh geng, waktu PKP saya sangat rajin memasak. Itulah saya punya kepada geng-gengku semua, saya sudah terangkan berapa gaji YouTuber yang sebenar. Jadi kalau kita nampak mungkin yang view yang sampai K itu, kita sudah tahu berapa gaji sebenar. Nah geng, siapa yang mungkin ada pertanyaan boleh komen di bawah, sebab mungkin cara saya terangkan ini banyak yang saya tidak lupa, banyak yang saya tidak lupa apa punya ini, cak-cak. Banyak yang saya lupa mungkin saya terangkan di sini. Jadi kamu komen di bawah pertanyaan-pertanyaan. Dan mungkin kan ada yang mau tahu macam mana cara kita mendaftar apa semua. Saya pun bertanya ke sana ke sini juga belajar. Saya ini adalah YouTuber pemula. Kamu jangan tengok saya punya subscriber yang sudah mencecah 5K. Kamu jangan tertipu. Saya baru 1 tahun lebih ikut di YouTube. Jadi kamu jangan ingat saya ini, oh dia ini inilah ini, tak, saya masih lagi YouTuber pemula. Oke, okay? Kamu jangan tengok sub kita banyak, itu tidak menjamin kita ini sudah pro. Oke, okay? Saya sentiasa menganggap saya adalah YouTuber pemula. Saya sentiasa belajar semasa ke semasa. Dan kepada geng-gengku yang selalu saya sentiasa terlepas video-video, kadang-kadang sekali saya melawat sampai 5 video saya terlepas, tapi geng masih datang ke tempat saya. Wow, saya tidak tahu macam mana mau jelaskan. Saya sangat berterima kasih dan saya sangat minta maaf jika saya terlepas video geng, sebab setiap kali masuk pemberitahuan itu dia akan banyak sangat yang masuk. Jadi kalau saya ngam-ngam tidak tengok telepon, memang akan terlepas pandang geng. Oke, okay, gengku semua, gaji pertama YouTube saya akan buat giveaway. Dan saya punya subscriber pun tinggal sikit, mencapai 5K. Terima kasih geng. Thank you geng semua, saya akan buat giveaway. Dan saya akan letak juga apa giveaway yang saya akan bagi, saya letak di sini. Di depan, bukan di sini, oke. Okay? Nanti saya akan buat video juga. Jadi kepada gengku semua, terima kasih karena sentiasa memberi sokongan, memberi semangat kepada saya, walaupun kadang saya sangat, oh itu jangan cakap, sebab saya tidak boleh nanti keluar mata buaya. Oke, geng, sampai di sini saja. Terima kasih semua, bye.